Makanya aku suka, kalian bisa lihat tuh ya, langsung jeder ketutup tuh. Bagian bibir aku yang hitam tuh langsung tuh, 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 tuh ketutup. Tuh. I like. Bahkan udah aku swipe, menurutku buset. What? Wah, gila sih. Wah. Ini bagus ya ternyata. Oke. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Lilia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal buatin requestan semua orang, yaitu Dazzle Me Lip Tint. Ini aku udah punya 4 shades lengkap dan aku bakal swatch satu buat kalian. Kalau kalian mau langsung skip ke swatchesnya, skip aja ke menit ini. Kalau kalian self-focus sama skincare, skip ke menit ini. Tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Kalau kalian mau beli produknya, langsung aja klik link di description box ya. Itu udah aku taruh linknya, kalian gak usah cari-cari, susah. Dan itu udah di stok ya, jadi kalian gak usah ikut PO lagi. Tinggal klik link di description box. Dia gak sesusah itu buat dihapus. Ini penting ya menurutku kalau lip tint. Soalnya ada lip tint yang susah banget dihapus. Dan menurut aku itu jujur, aku agak kurang suka. Aku lebih suka yang kalau dipakai ya udah stay, tapi kalau begitu dihapus, maksudnya dihapus tuh pakai makeup remover ya. Itu tuh jangan susah-susah amat gitu. Karena lip tint tuh biasanya water based, aku mau pakai yang Perfect Bright dulu. Udah, gimana? Oke, enggak sesusah yang aku kira. Apa belum aja ya? Bentar. Ini kapas kedua aku. Tadi aku pakai juga nggak ada kayak kerasa kayak kering gitu ya. Soalnya walaupun dia nggak terlalu watery kayak si Bare and Bliss atau Revlon, menurut aku nggak ada rasa kering gitu. Biasa aja. Ini aku tap-tap dulu lagi biar nanti warna berikutnya tetap sangat jelas ya, say. Dia parfumnya gak lebay, aku tuh jujur orangnya gak sensitif sama parfum. Jadi kalau misalnya sangat menyengat, aku tidak suka. Cuman dia sangat-sangat subtle gitu. Terus kalau misalnya dari segi tekstur, dia gak se-watery Bare and Bliss sama Revlon. Kalian kalau yang udah pakai Bare and Bliss sama Revlon pasti tau lah, begitu di swipe tuh kayak air gitu. Tapi dia gak se-watery itu ya. Walaupun kayak gitu, dia gak ada feel kering sama sekali. Aku kan ini sebenarnya ada 4 swatches, aku gak ngerasa kayak aduh bibirku jadi kering kerontang gara-gara udah kayak ganti pakai ganti itu. Enggak, menurutku dia bagus sih, finishnya juga gak bikin kayak bibir gimana-gimana sih ini. Shade swipe up. Ini aku pakai sedikit dulu, nanti aku pakai banyak ya. Ini aku pakai dalam dulu. Ini dia ini banget sih. Kayak aku pakainya dikit loh, kok banyak ya? Ini warnanya kayak apa sih? Kayak keluar gitu loh, vibrant gitu. Ini aku masih pakai sedikit tapi udah ya kelihatan. Terus sekarang mau aku pakai full lips. Cuman aku bakal kurangin sih karena dia ini banget apa kayak pigmented banget gitu. Aku cobain pakai. Bahkan udah aku swipe. Menurutku usah. What? Bener. Wah gila sih. Wah. Hah? Dari kayak overall look sih cakep juga nih aku. Ini bagus ya ternyata. Oke. Sekali lagi ini dia sheet swipe up. Shade Touchdown. Untuk Touchdown ini aku merasa dia tuh merah juga, cuman merahnya tuh nggak se-vibrant yang pertama, yang swipe up. Swipe up tuh pokoknya kayak vibrant banget gitu. Kalau kalian edit foto, terus ada vibrance, itu tuh naik gitu si swipe up. Cuman dia not so much Touchdown ini, tapi sama-sama merah. Ini aku pakai sedikit dulu. Ini pokoknya kalian kalau misalkan gak mau se-vibrant yang warna pertama, si Touchdown ini bisa ya. Ini aku pakai sedikit lagi ya. Oke,
ini dia sheet touchdown kalau dipakai sedikit. Udah kelihatan? Sekarang aku bakal pakai full lips. Dia, tapi ya, yang aku notice pokoknya si Dazzle Me ini tuh warnanya keluar banget sih. I like. I like. Dia tadi kalau dipakai sedikit pun cakep kan ya. Ini bagus juga sih kalau dipakai full lips ini. Nih aku kasih close-up-nya lagi. Sekali lagi ini dia sheet touchdown. Sama sheet berikutnya. Sheet smiley. Nah kalau misalnya si smiley, aku ngerasa dia juga merah ya. Cuman merahnya tuh kayak ada hint ruby-nya sedikit. Kalian bisa lihat, tapi pokoknya dia tuh yang paling kayak natural gitulah pokoknya. Nanti aku pakai banyak, tenang aja. Nah ini dia shade smiley kalau misalkan dipakai sedikit. Kita pakai tapi warnanya sama-sama merah ya. Jujur aku nggak tahu yang bestsellernya apa, jadi kalian kasih tahu ya guys. Cuman nih kalian bisa lihat, oke lagi ya. Nah jadi ini dia hasil akhir smiley di bibir aku. Nanti aku bakal habis ini deh, aku bakal kasih lihat ya perbandingannya biar nanti kelihatan. Cuma aku dia merahnya merah yang paling subtle gitu loh. But anyway sekali lagi ini dia sheet smiley. Kita move sheet berikutnya. Shade orangey. Sesuai namanya dia orange. Aku nggak ada komen lain sih. Pokoknya orangey ini orange ya. Ini aku pakai sedikit dulu. Nah ini kalau dipakai sedikit, kalian bisa lihat. Oke, sekarang aku mau pakai full lips. Pokoknya aku suka, kalian bisa lihat ya, langsung jeder ketutup tuh. Bagian bibir aku yang hitam tuh langsung tuh ketutup. Dia tuh tuh. Aku pakai dulu lah ya. Tuh. Wah, gila sih ini. Ini benar-benar menurutku warnanya tuh benar-benar keluar gitu ya, say. Nih. Sekali lagi ini dia shade orangey. Oke, udah semua swatches. Hai, ini kebetulan aku lagi ada jerawat. Dia aku bakal pakai acne patch dulu. Aku lagi pakai dari Derma Angel. Linknya udah aku taruh di bawah ya. Nah, acne patchnya udah kepasang. Tadi aku udah cuci muka, aku pakai dari Wardah Renew You yang versi baru. Ini facial washnya enak sih menurutku, teksturnya kayak gel gitu. Nah lanjut, aku mau pakai toner. Ini aku pakai dari Scarlett Brightly Essence Toner for Brightening. Ini kalian lihat, aku udah mau habis lagi. Tuh, ini tuh aku cenderung anaknya tuh anti skip toner ya. Jadi aku suka banget pakai toner. Biasanya aku ketanganin, terus aku wajahin. Dan menurutku tuh yang ini tuh enak gitu. Gak tau lah, aku benar-benar anti skip toner sih. Ini biasanya aku pakai lagi satu, kira-kira satu kali pakai tuh 3 pump lah aku pakainya. Tuh. Dia bagus sih, jadi ada allantoin, vitamin C, glutathione, niacinamide. Banyak lah pokoknya aku so far pakai dia suka. Lanjut pakai serumnya, ini yang Brightly Ever After Serum dari Scarlett juga. Ini aku biasanya pakai langsung ke wajah. Oke.
dia juga sama ya, kandungannya tuh ada glutathione, vitamin C, vita whitening, pokoknya buat yang bagus mencerahkan gitu deh. Lanjut, harusnya aku pakai moisturizer dulu, cuman aku lagi pengen skip, gak apa-apa ya. Aku bakal pakai sunscreen sekarang. Ini dari L'Oreal UV The Thunder yang matte and fresh, buset. Sorry. Ini aku langsung pakai juga ke wajah. Pokoknya kalian ya kalau keracunin gak apa-apa, tapi jangan lupa abisin skincare kalian yang sebelumnya ya guys. Sayang aja, bukan apa-apa. Ini aku beli gara-gara Cinta Laura pake, sumpah. Kalau Scarlett aku beli gara-gara liat Scarlett, nah dia mau dipakai mulu. Aku ini orangnya suka keracunan. Dunia perskincarean tuh hanya masalah racun-meracun guys. Memang bagus, jadi ya udah. Terus sekarang aku mau pakai alis. Nah, udah pakai alis, biasanya aku lanjut nge-curl eyelash aku. Kalau kalian mau, kalian klik link aja ya di bawah. Aku udah taruh juga. Udah deh, karena hari ini kita bakal lip swatches, jadi aku langsung aja ke videonya ya.